Dekat Mike Legenda sudah tiba. Monster Channel brings you the best animation shows this May and June. Pokemon Sun and Moon. Beyblade Burst. Bubble Boy Galaxy. Be sure to hit the subscribe button and the notification bell for instant updates. Bubble Boy Galaxy! Sphera adalah robot berteknologi tinggi yang mengandungi kuasa-kuasa yang hebat. Menjadi rebutan ramai, Power Sphera telah lari dan bersembunyi di sekitar galaksi. Satu persatu Power Sphera telah diburu dan dijumpai oleh kuasa jahat. Kini, Power Sphera digunakan untuk kemusnahan dan kehancuran sejagat. Ini adalah kisah pengembaraan seorang superhero bumi, Bobo Boy, dalam misinya untuk menyelamatkan Power Sphera dan mempertahankan galaksi. Apa lama lagi ni? Kejap lagi, bos. Dari banyak kapal yang beratur. Cepat! Captain besar mahukan kapal ni bersih. Kapal ni akan bersih sebelum kita bertolak ke Sunova Station. Hah? Mereka nak ke Sunova Station? Ngantuknya. Tidurlah, Boboy. Tutup lampu. Apa lagi yang kau baca tu? Aku tengah baca pasal Power Sphera lah. Kau tahu tak motorboard dan dashboard tu dicipta di tempat yang sama? Kau tengok muka aku ni. Ada aku kisah? Ish, kau ni. Nama je penyelamat Power Sphera, tapi... Boboy, kapal! Bangun! Komander! Datang ke hangar utama. Bawa cabut sekali! Baik, Komander. Esok kita orang bawa dia. Esok apa? Datang sekarang! Apa yang Komander nak dengan kita ni? Mana aku tahu? Yaya! Korang pun kena panggil? Kenapa Komander panggil kita ke hangar? Bukankah? Kenapa semua kena kaput ni? Ha, situ. Masukkan senjata ke dalam kapal angkasa tu. Kenapa semua kapal angkasa sedang bersiap sedia?
Kita baru terima risikan daripada Kapten Kaizo. Sun Nova Station akan diserang oleh Lanun Angkasa. Hah? Diserang Lanun Angkasa? Tunjukkan ciciku. Seperti yang kamu tahu, Sun Nova Station merupakan pusat pengumpul dan pembekal tenaga solar untuk planet-planet yang jauh. Jika stesen itu diserang, bekal tenaga untuk planet-planet akan terputus. Ya, yeah. Dan penduduk di planet-planet itu akan kesejukan dan diancam dalam bahaya. Dek, kalau macam tu, jomlah cepat ke stesen tu. Aku tak rasa kita akan ke Sadova Station. Pandai pun. Kamu akan ke koloni Lanun untuk sertai Kaizo dalam operasi penyamaran. Operasi penyamaran? Kita perlu sertai Kapten Kaizo untuk menyiasat dakwaan Lanun Angkasa tu ada power sfera yang berbahaya. Power sfera berbahaya? Power sfera apa? Kita tidak pasti. Tetapi dengan adanya power sfera tu, dijangkakan Lanun-Lanun tu akan dapat menyerang dengan lebih mudah. Misi kamu adalah untuk menyelinap masuk dan dapatkan power sfera tu. Faham? Faham! Kejap! Huh? Kami akan menyamar sebagai apa ni? Sebagai pencuci kapal angkasa? Jatuhlah standard aku macam ni. Kau ada standard ke? Ish! Kau nak aku tukarkan tanjak kau jadi kerupuk lekor? Jah, jangan bergaduh. Fokus pada misi kita. Bersedia semua! Kita dah nak sampai ke koloni Lanun! Hei, pandailah burung ni bercakap. Identiti atau bersedia untuk ditembak. Huh? Aduh, baru pandai bercakap. Dah pandai nak tembak orang. Hancurkan kapal angkasa tu! Nanti. Kami pencuci kapal angkasa tambahan yang diminta. Periksa log permintaan. Identiti disahkan. Pergi ke hangar nombor 5. Kuak. Selamat. Kenapa si iris sangat diorang ni? Ha, abang. Abang nak besok kapal ke? Murah je bang. Saya ada pakej istimewa. Cuci sampai suci. Siap basuh, polish dan vacuum luar dalam. Untuk hari ni saja. Macam. Ini ke penyamaran Kapten Kaizo? Kami sebenarnya pencuci kapal tambahan yang diminta. Oh, lupa pula saya ni minta pencuci tambahan. Okey, mari-mari. Sini tolong saya cuci kapal. Bagus pun dah ramai. Pastikan semua kapal bersih. Okey bang, tak ada masalah. Jumpa lagi ya. Ha, jangan lupa cuci suci 5 kali dapat 1 kali free. Yo, si ada lagu. Apa je lah. Budak baru bos. Kapal angkasa siapa tu? Itulah kapal angkasa Kapten Besar. Kapten Besar? Tu ke dia? Yo. Itulah dia Kapten Besar Vargoba. Elakkan daripada bertembung dengan dia. Ngerinya! Jangan risau. Identiti kita selamat sebagai pencuci kapal. Apa kita kena lakukan sekarang, Kapten Kaizo? Kita perlu masuk ke dalam kapal angkasa. Ha? Kenapa kita masuk? Sebab power sfera tu ada di dalam vault kapal angkasa. Kita perlu berpecah dan... Hey, Abang Kasim! Abang Kasim? Ya, saya. Aduh, lama tak jumpa. Bila nak datang cuci kapal lagi ni? Kapal bersih lagi. Siapa semua ni? Ini semua pembantu-pembantu saya ni. Baru je sampai. Oh, bagus bisnes sekarang ni. Sampai kena tanpa bercuci. Okeylah. Nanti kita jumpa lagi, Kasim. Baik. Jumpa lagi. Jangan lupa. Cuci-cuci 5 kali. Dapat 1 kali cuci free. Okeylah, pergi dulu. Cepat-cepat, kita dah lambat. Apa yang kelakar sangat, ha? Tak ada apa, Kapten. Mari kita teruskan misi. Papa Boy, Fang, ikut aku. Kita akan masuk ke dalam kapal angkasa tu. Baik, Kapten. Gopal, Yaya dan Ying, jaga di luar. Yay!
baik tak payah masuk. Kami akan dapatkan power sphere tu dan bawa dia ke sini. Tiada masalah, Kapten. Kapten Papa akan tunggu di kapal angkasa. Sebaik saja kita masuk, Ocobot akan buka teleporter untuk kita larikan diri. Hai, bijak betul lah. Dah besar nanti, kebenaran nak jadi seperti Kapten Kaizo. Ha, bersihkan sini dan sini. Baik, bos. Pintu masuk clear. Bergerak masuk. Mereka dah masuk. Aku rasa tak selamat lah. Bisinglah kau ni. Cuci kapal ni cepat. Cepat, hati-hati. Berhenti! Kawasan ni kawasan larangan. Oh, iya ke? Maaf, kami tak tahu. Kami hanya... Sukan bayang! Macam mana kita nak masuk ni? Aku tahu. Selinapkan bayang di bawah pintu ni. Kuasa bayang! Harimau bayang! Bosir apa ni? Besarnya. Ini power sphere. Stealth bot. Stealth bot? Ya, power sphere ni boleh halimunankan target supaya tak dapat dikesan. Tapi saiz stealth bot ni lebih besar dari dalam data. Mungkin lanun-lanun tu dah ubah stealth bot untuk halimunankan lebih banyak target. Dia nak sembunyikan satu armada untuk lebih mudah menyerang hendak. Kita kena cepat fikirkan cara macam mana nak keluarkan stealth bot yang besar ni. Kenapalah kena cuci betul-betul? Pura-pura je tak boleh ke? Kau ni nak lalun-lalun tu perasan ke? Kenapa kau mal? Aku kena pergi tandas! Mana tandas? Kita kena tunggu sini lah. Aku tak tahan lah. Gopal, jangan pergi. Kita guna je lah kuasa dia. Sebaik saja staff bot diaktifkan, alarm akan berbunyi dan lanun-lanun tu akan serbu kita. Tapi masa tu kan kita dah halimunan. Masih bermasalah. Macam mana kita nak keluarkan staff bot melalui pintu tu? Aku ada idea. Panggil kaktus ke sini. Aduh, kenapalah suruh kebenaran bawa kucing ni masuk? Akulah ladun yang durjana, merobak tak kira masa. Tua muda budak tadika, habis aku sapu semua. Siapa kau ni? Akulah Papa Pirate, musuh kebenaran, kekasih kejahatan. Papa Pirate? Tak pernah dengar pun. Kepung dia, nampak meragukan je Papa Pirate ni. Kaktus, sekarang kena. Oh, dia ada dia, buat apa tu? Seram dia tengok bunuh dia. Tengok, dalam ni, comel dia. Oh, comel ni dia. Rasa macam nak kikik. Jumpa lagi nanti ya. Bye. Syabas, kucing muda! Syabas! Ayuh, kita teruskan! Mana tandas ni? Mana tandas ni? Itu dia!
mereka dah tiba. Oh, selamat. Besarnya. Ini ke pausfera yang kita kena bawa lari tu. Cactus, mari ke sini. Apa yang kamu nak dengan cactus, ha? Bukan cactus, tapi bellbot ni. Kenapa jawab aku? Jangan risau. Aku nak pinjam bellbot sekejap je. Aku nak kecilkan saiz stamp bot tu. Lawak garut apa kah? Kan kuasa dia kuasa pembesaran. Sebenarnya, kuasa bellbot boleh membesarkan dan mengecilkan saiz. Betul tak, bellbot? Betul! Oh, macam tu. Dah pandailah anak murid kebenaran ni. Tak sia-sia kebenaran didik kamu sejak kecil lagi. Saya belajar sendiri je. Kamu nak balik sendiri ke tanggang, boy? Terima kasih ajar saya, Cikgu Papa. Sama-sama. Tak ada masalah. Sudah. Bersedia untuk melarikan stealth ball. Sekarang, bellbot! Alam dia berbunyi! Cepat, oi! Kita ada berterabuk! Bersedia untuk jadi halimunan! Bergerak perlahan. Semoga berjaya. Bobo Boy, kuasa tiga! Ledah semua pelusuk kapal ni! Dah hilang? Kapten Besar! Stamford ada curi! Apa? Cari pencuri tu! Sampai dapat! Suara siapa tu? Itu suara Kapten Vargoba. Hah! Berhenti! Ramai lanun di depan! Aduh! Tangga kat depan tu je! Sesuatu di situ. Mana? Siasat cepat. Cepat. Di sini lah. Sini. Tak ada lanun dah. Di atas cepat. Baik-baik. Jangan pijak daun-daun tu. Naik cepat, cepat. Dua orang rupanya. Alamak. Ini penjerbah tu. Tangkap. Lari. Dah ambil baju terlepas. Kita dah sampai di dek. Tadi dua. Lepas tu tiga. Lepas tu satu. Kejar cepat. Baik, bos. Bobon, mari sini. Jom bergerak ke kapal angkasa kita. Siapa tu? Jangan bergerak, dia tak nampak kita. Lega. Siapa kau? Tadi siapa? Kau curi power sphere aku. Aku bukan pencuri. Aku hanya ingin saja gunakan tanda tapi ini saja. Beritahu aku, kat mana kau sembunyikan stealth tu? Aku mana tahu apa-apa stealth bot? Kau tak nak mengaku, wahai pencuri hina. Lari. Apa salah penterapu ni? Aku dah mati jadi hantu ke? Jangan meripik lah, Gopal. Kau pun dah mati ke, Gopal? Oh,
Kau curi dan gunakan tuas tersebut. Tunjukkan diri kau. Dinding tenaga pelapis. Bukan seorang rupanya. Akan aku hapuskan semua. Ampunlah, saya terikut-ikut pengaruh rakan sepaya. Mari sini semula, sesuatku. Kuasa magnet? Inilah akibat mencuri dari aku. Apakah ini? Hah? Jaya! Aku dah dapat stealth ball! Lari cepat! Lari! Kau ingat kau boleh hentikan aku? Tak sempat! Aku tidak dekat! Hah? Graffiti peringan. Semua dah masuk. Pecut cepat. Jangan ingat boleh lari. Mari sini. Gunakan semua enjin! Kuasa penuh! Enjin ke tahap maksimum! Buka teleporter sekarang, Mocha Boy! Baik! Kuasa rata lah berhenti! Kuasa apakah itu? Kuasa enjin lah sampai maksimum! Misi berjaya! Terbaik! Kuasa yang menarik! Hai kawan-kawan! Kita orang berjaya selamatkan Stealth Boy! Yeay! Tapi kan, korang nampak tak kuasa Captain Vargoba tadi? Macam mana agaknya nak lawan kuasa magnet ah? Mari kita bincang sama-sama. Tinggalkan komen di bawah. Terbaik! Terbaik tak video tadi? Tekan butang subscribe untuk menonton episod Bomba Boy Galaxy akan datang. Kita di sini bersama-sama.